Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kita Iwan Jaya Solo. Saat ini seperti biasa di aktivitas hari-hari kita bersama rekan-rekan. Wah, ini Bos Egi. Halo Bos. Halo Bos. Ini Bos buat mobil off-road, guys. Itu mobilnya tadi off-road, tapi saat ini nggak off-road, guys. Karena lockdown ya, untuk sementara di rumah aja ya. Nah, ini ngomong-ngomong, Mbak, gimana? Ini puasa enggak, Mbak? Jenengan? Puasa. Jenengan enggak puasa, Mbak? Masih puasa. Mbak Uti? Puasa. Puasa. Tapi belum bolong ya? Belum bolong sehari bulanan. Oh, bulanan dari Mbak. Masih full, alhamdulillah 8 hari ya. Weh. Ya, 1. Oh, udah bolong 1 loh, guys. Kalau bisa ya, kalau enggak halangan, kalau bisa sekuat tenaga di kuat-kuat. Mbak Egi, Mbak Rani. Mbak Rani. Ya. Tolong seminggu ya Allah. Baru puasa puasa lagi bisa enggak tadi? Oh, pembukaan tok, guys. Ya tapi namanya wanita enggak apa-apa, namanya kan halangan ya. Halangan itu tidak boleh. Oh, nggih, monggo, Mas. Enggak boleh anu kalau puasa dosa ya. Enggak boleh. Oh, iya. Gimana, Pak? Pengalaman pertama kali puasa itu rasanya enggak? Lemas. Tapi semenjak lewat berapa hari udah enggak lemas ya? Udah. Biasa. Udah biasa kayak kita dulu pertama ya, yang hari pertama itu enggak lemas, lemasnya nanti jam antara jam 2 jam 3, terus hari kedua lemasnya jam 4:30, terus hari sekarang udah lemas lagi. Ini udah jam 4 udah kayak biasa, soalnya udah 8 hari ya. Nah, tubuh kita kan apa namanya, menyesuaikan diri sama iklim tubuh, racunan toksin dalam tubuh kita udah menyesuaikan. Mas Ganjar bolong 2 kayaknya. Gimana Mbak, kalau puasa gini perasaan gimana bekerja? Biasa-biasa aja atau ada perasaan yang ingin dicapai itu? Biar parep karo ponane yo, angkone biar parep iki Ramadane. Kok biasane 10.000 lah. Kalau 10.000 ndak. Asa biasane Pak 5.000 sing 10.000. Oh. Biasane badan ngi pira to, Mbak? Kae kecil 5.000. Oh, 5.000. Jadi lebaran untuk tahun ini kayaknya beda ya. Bedanya apa tuh, Mbak? Tapi kalau Karso juga bisa. UTC juga bisa, masih bisa ya. Kalau kita nggak bisa, guys, Purbalingga soalnya jauh. Mami istrinya Purbalingga, nanti kalau ya moga-moga setelah lebaran tuh 2 minggu, 3 minggu lockdownnya udah ditarik tuh, alhamdulillah semua. Nah, ini yang sing kroso ya, kaya kulo ini kroso ini, guys. Punya anak-anak di sini banyak sekali ini.
tapi ya nggak apa-apa sih, ya tapi nggak apa, namanya kita kan usaha ya, siapa tahu nanti dibalas sama tahun-tahun yang akan datang. Ini tapi siapa tahu tahun depan ramai. Amin, alhamdulillah. Jadi jalannya mulai ramai-ramai. Biarpun di sini tetap semangat guys, kita harus tetap semangat berkarya. Biarpun keadaan sulit kayak gini, kita harus tetap semangat ya. Semangat bekerja, tetap harus ada. Soalnya kita sebagai tulang punggung keluarga ya. Oh. Kita bantu suami ya, ya kewajiban ya. Tetap tapi ya tetap semangat. Kita harus beraktivitas untuk meraih cita-cita. Cita-cita nih mbak, dengan apa mbak? Jadi anak. Cita-citanya no, ya pengen gede ke anak. Iya, pengen gede ke anak. Anak butuh ya, Mbak. Ya, kayak Rani, cita-citanya apa, Ran? Cita-citanya aku rasa cita ini pengen apa? Cita-citanya ya. Cita-citanya lah dulu, ya, biar apa cita-citae satu ini anak ya. Soleha. Ya, suami yang bisa menjadi imam ya. Terbaik. Kayak dangdut anak. Nah, cita-cita aku ya pengin dangdut anak. Apa ya, guys? Pengen ngomong tapi harus sing foto dari dipercaya ya, dongake ya guys, kita berusaha terus lalu supaya cita-cita kita semua masing-masing ada punya cita-cita, supaya cita-cita itu kita terkabul. Semoga di bulan puasa, di bulan yang suci ini, cita-cita kita berdoa setiap habis sholat sholat aja supaya di dunia sama ya, sama jalan di atas dan semoga kita berdoa. Amin ya mbak. Ini udah mamat kurang aman ya guys, tapi ya rapopo masih strong kok. Ini udah hari ke-8, kita nanti rencana mau buka puasa. Kalau buka puasa nih mungkin rumah. Kalau kita berdua nanti kita mau jalan-jalan kalian ngevlog, tapi ngabuburit, tapi nanti planningnya kemana kita kurang tahu. Kita mengulang masa pacaran dulu atau jadi kita ke warung yang pernah kita singgahi sama nostalgia. Oh ini dulu warung pacaran kita, pacaran abad dulu kita makan kita vlog. Terus waktu masih dodol keliling kita makan sini kita vlog. Kemarin juga keliling di Bakni itu kita vlog sana. Terus di Cangkol waktu masih buka pasar malam atau buka di lapangan Cangkol, kita vlog juga di warung makan sotonya itu yang di pinggir lapangan. Ramai banget. Ini sebelumnya masih banyak ini, 1, 2, 3 baru 3. Yang di sana itu juga banyak loh guys, masih banyak. Loh itu 1, 2, 3, 4, 5 masih di sana. Tapi ya biar sini aja lah, yang nongol-nongol aja, penting kita bisa memberi pejangan para memberi hiburan pada para pengguna Kota Solo. Jaga jarak, distance dan rapat-rapat 1 pilan atau 2 pilan ya. Yang penting kita pakai hand sanitizer. Hand sanitizer lagi nih. Pakai masker, hand sanitizer sama minum pon-pon guys. Nah, itu jahe diiris-iris, kalau kita biasanya itu sering tiap sore. Jahe diiris-iris, terus kunyit sama temulawak ya, Pak. Temulawak dirajang-rajang, dimasukin, kasih gula sedikit, kasih air panas, diaduk-aduk, dibiarin 3 menit atau 5 menit baru diminum. Wah, mantap. Itu menambah
sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kita. Sama nih ngoten, Mbak? Nggih. Oh, niku Mbak Awin apa malah digawe sak jembung? Mbak kali Mbak Awin. Heeh, Mbak Awin digawe sak jembung niki. Diombe iso ampe sak sore, sore kuwi mulih sing digaweke neh kudu ngentekke. Ora ngentekke engko diseneni. Oke. Oke. Oke guys, kiranya cukup sekian dari kita ngobrol-ngobrol seputar keluarga Iwan Jaya Solo bersama ya keluarga saya atau keluarga saya sendiri. Semoga cerita-cerita ini untuk menunggu buka puasa Anda bisa terhibur dan tunggu video kita selanjutnya apa? Biar penasaran nanti tonton aja karena apa? Dengan nonton video kita Anda akan tambah wawasan, tambah ilmu pengetahuan alam, tambah hiburan, dan insya Allah juga tambah rezekinya. Kiranya cukup sekian bersama kita Iwan Jaya Solo. Pengucapan terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next my video. Bye bye. Atas semua, atas semua. Bye bye. Bye bye.